Oke guys, ini ikan gurame bakar sambal pecah yang panas yang bolong, ditambah di tengah danau mau makannya ikan bakar sambelnya cucu-cucu bagong ngumpul di sini keluarga besar, terus minumnya batok degan. Nah, mantap pokoknya kulineran hari ini. Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Catatan Gideon. Ya, akhirnya telah penasaran. Kemarin kita sudah sempat menuju ke Taman Limau sebenarnya, tapi belum sempat mengikuti kulineran di Taman Limau ini. Akhirnya hari ini saya beserta keluarga niat banget nih guys untuk mengunjungi Warung Apung 99 yang ada di Taman Limau. Nah, saat ini saya sedang berada di pintu masuk Warung Apung 99 di Taman Limau nih guys. Kita akan nyicipi menu gurame ikan pecak yang kayaknya menjadi menu favorit di Warung Apung 99 ini. Nanti kita lihat seperti apa nikmatnya rasanya ikan gurame pecak ataupun menu kuliner yang lain, ikan-ikanan. Tapi intinya saya penasaran untuk mencoba sambal pecaknya ya guys. Ini di belakang kita lihat adalah pintu masuk menuju ke Warung Apung 99 nih guys. Nah, oke guys, kita langsung menuju saja ke mana, ke dalam untuk mencicipi kulineran ikan bakar gurame sambal pecak. Salam dari Gideon, salam bahagia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner, nikmat. Oke guys, kita menuju ke sawung yang tadi kita coba booking, karena hari ini cukup ramai ya oleh pengunjung. Udah mana? Wah, ini dia. Guys, ternyata menunya cukup cepat kali untuk disajikan. Kita lihat beberapa menu yang kita pesan sudah sampai di sini ya guys. Ada ikan gurame bakarnya, kita lihat lebih dekat ya menunya. Oke guys, kakak pesan apa tadi ya? Ini menunya biasa aja tapi rasanya mungkin luar biasa. Ini kita pesan mie goreng, ini minumnya es kelapa batok degan biasa. Nah, ini menu yang favorit, menjadi kayaknya menjadi ya idola lah sambal pecak. Ini gurame bakar sambal pecak ya guys. Terus ada sayur asam dan tentunya ada piring kosong untuk diisi. Oke guys, saya akan coba menyiapkan atau mengisi piring kosong ini terlebih dahulu ya guys. Silakan perhatikan, ini sangat menggoda selera nih gurame sambal pecaknya. Oke guys, ini ikan gurame bakar sambal pecak yang dari destinasi awal kita, saya kesini itu saya tertarik sih sebenarnya. Cuma karena datangnya waktu itu gue kepagian, jadi belum sempat untuk kulineran menu-menu spesial di Warung Apung. Dan sekarang
Saya niat banget nih ngajak keluarga karena penasaran untuk mencicipi sambal ini. Lihat sambalnya, gurame, sambal pecak, terus dipadu dengan sayur asam. Kita lihat seperti apa. Kita coba bawangnya. Pedas guys. Suaranya kecil kali ya. Dalam tak. Nah, kita coba sayur asamnya dulu. Dalam. Nah, mantap. Sayang sayurnya nggak panas nih guys. Kalau panas ya deh. Saya lebih suka sayur asam yang panas soalnya. Pas diamond. Coba. Pas diamond. Ah, seru juga. Halo. Biasa makan kalau tanpa kerupuk sepertinya kurang lengkap ya, maklum lidah Jawa. Mantap ya. Kita lihat cabenya. Lihat nih. Apa-apa asam asamnya. Ini harus buang aja mata ya guys ya. Ada kalau lagi makan. Salah nih guys. Gurame sambal pecak. Meremelek ya. Ini ayam lagi sakit kepo dan bisa. Masih penasaran dengan cabenya. Itu coba tadi ikan enak tadi. Itu punya tata. Enggak apa-apa. Darurat. Ah. Ini anak-anak kerjain buru-buru makan karena mau pada nyoba bebek gue tuh. Mana pakai nasi kak?
banyak traveler yang nyoba kuliner di sini. Sambal pecak ini yang banyak direkomendasikan jika kalian mau mencoba kulineran di sini. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Gimana guys? Enak ya? Minyak gimana? Kurang pedas. Tahu nanti nyampe rumah berapa nih, kayaknya memang cuma satu destinasi hari ini. Ibu 16 nih ya. Ada yang naik bebek, Kak? Iya, pedes. Kan, cabenya kayak cucunya Bagong. Dam, udah habis belum? Belum. Mesin ya makan ya. Salah satu ambil cukup dua. Duh. Ambil aja ah. Satu buat lauk. No. Satu. Dua. Pelipur lara menahan pedes. Lebih pedes tuh. Ini mau jadi naik ya? Jam. Kamu nak bebek tu tengah? Ah, ini.
Tapi di maca. Pedes. Tapi di maca. Ayo aja makan dulu. Kalau mau naik bebek pedas, bebek pedas kan. Bebek goreng. Kenapa jadi bebek pedas ya? Ini aja nih. Kayak rasanya enggak? Degannya kelapa muda. Udah kelihatan nih dari penyum bapaknya. Makin lengkap lah. Panas, siang, bolong. Ditambah di tengah danau makan makannya ikan bakar, sambelnya cucu-cucu bagong ngumpul di sini, keluarga besar. Terus minumnya batok degan. Nah, mantap pokoknya kulineran hari ini. Wisata murah meriah, cuman kulinerannya agak-agak nggak murah meriah ini. Tapi nggak sih, sesuai kantong sih guys, wajar. Nanti kita lihat, tapi saya mau nyelesaikanin dulu nih si Bagong nih. Sayang si Bagongnya. Iya, si Bagongnya lembut. Habisin. Habisin. Belum nambah. Belum nambah. Udah. Harap benar enggak nambah. Tenang. Tenang. Habis nih, guys. Bayar sekarang belum makan. Tadi perjanjiannya begitu. Udah jadi. Iya, biarin aja nih, guys. Tadi lagunya mana? Oke, okay. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih telah menonton kulineran catatan video hari ini dengan gurame bakar sambal pecak. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Ikuti terus video-video dari catatan Vidion, video traveling, video wisata, dan tentunya video kulineran seperti hari ini, kulineran di Warung Apung 99 Taman Limo Jatiwangi Bekasi, Cikarang Barat. Salam dari Dion, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.